Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu wala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan melahirkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Nikmat sehat dan kesempatan waktu luang. Mudah-mudahan kesehatan dan waktu yang diberikan Allah ini menjadi satu kesehatan dan waktu yang bermanfaat, kesehatan yang kita gunakan untuk mengingat Allah, memperbaiki diri kita hari demi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihah wal farah." Ada dua nikmat, kata Rasul, yang kebanyakan manusia itu kerugian, lalai di dalam dua nikmat itu. Tidak merasa bahwa itu nikmat, kemudian kehilangan nikmat itu, ya, sia-sia dia mendapatkan nikmat itu. Apa itu? As-sihah. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Ya. Sehat adalah modal untuk beraktivitas, beramal baik, ya, dan seterusnya. Tapi terkadang dalam keadaan sehat seperti ini, ya, kita tidak merasa bahwa ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita tidak gunakan tuh kesehatan ini untuk hal-hal yang produktif, mengembangkan diri, hal-hal yang baik. Persuma tuh kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat tuh waktu menit demi menit, ya. Detik demi detik, jam demi jam berlalu begitu saja. Wal faragh, yang kedua, ya, dan waktu luang. Ada waktu, ada kesempatan untuk berbuat baik, gitu ya. Untuk memperbaiki diri, melakukan hal-hal yang produktif. Tapi percuma itu waktu hilang begitu saja, ya. Jadi banyak sekali yang kehilangan, ya, kerugian terhadap dua nikmat ini. Waktu, ya, waktu luang. Yang kedua adalah kesehatan. Saudara sekalian, mari kita ingat pesan Rasul ini, ya, di mana kesehatan kita, saat kita merasa sehat, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ada kita manage dengan baik, ya, jangan sampai percuma habis tuh ngobrol nggak karuan, ngalor ngidul, ya kan, ya, chattingan yang kadang tidak ada manfaatnya gitu, ya, update status yang tidak penting, ya. Nah, kalau penting bagus, sekarang zaman medsos, ya, kalau nggak eksis di medsos nggak bagus juga. Update kebaikan, ya, kan, gitu, ya, status kebaikan, ya, sekarang zamannya. Kalau kita nggak eksis di medsos sekarang, yang eksis keburukan malah nanti, ya. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang baik. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya. Kata Allah dalam surat ini, Allah memberikan kepada manusia ada dua kehidupan. Satu akhirat, ya. Darul akhirat. Desa akhirat, kampung akhirat. Komplek akhirat, ya, kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan juga kehidupan duniamu. Ada dua, ya. Tapi yang diberikan yang utama oleh Allah apa? Darul akhirah. Wala tansa, jangan lupakan dunia. Ya. Tapi orang seringkali terbalik. Justru apa? Justru yang diutamakan dunia, melalaikan akhirat. Padahal modal utama kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan di dalam akhirat. Ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la, ya. Tetapi
kebanyakan kalian semua itu tu'thirunal hayatad dunya, memilih kehidupan dunia, melalaikan akhirat. Padahal walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itulah sesungguhnya yang milik kita. Kehidupan di alam akhirat nantilah kehidupan sejati yang akan kita alami. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu. Jadi kehidupan di alam akhirat. Jangan pernah dunia ini, yang sebentar ini, yang sedikit ini, kemudian kita lalai. Tidak punya planning, perencanaan di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya nanti. Kalau kita bentangkan kehidupan ini, perjalanan manusia ini, kata Rasul, kita itu seperti seorang musafir, gitu ya. Gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Kita itu masih dalam perjalanan gitu. Menuju rumah kita yang sungguhnya. Berangkat dari mana? Dari alam kandung, ya, satu alam yang telah kita lewati di dalam kandungan sang ibu, alam rahim gitu ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Dan seterusnya itu hadis Rasul itu ya, menjelaskan bahwa di dalam kandungan kita berproses. Dari nutfah, ngalaqah, mudghah, dan seterusnya kemudian ada ruh. Ya. Kita hidup di alam kandungan itu. Usia kandungan itu sangat sebentar. Cuma 9 bulan. Gitu ya. Hanya 9 bulan. Bandingkan dengan usia di alam dunia ini yang bisa mencapai 60 sampai kisaran 70 tahun. Sebentar. Jadi alam pertama sebentar, alam kedua lebih panjang, alam ketiga lebih panjang tanpa batasan. Ya, jadi kalau kita rentangkan, kita melewati tiga alam itu, alam kandungan, alam dunia, alam akhirat. Ini sebentar, tambah lama bahkan selamanya. Kita akan sampai pada kehidupan yang terakhir, alam akhirat. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.